channel kita PD Variasi Helmet. Hari ini kita akan mengupgrade Toyota Vendetta Ionone dengan spek visor Dark Smoke dan spoiler GPR motif Ionone. Seperti ini ya guys, sebelum di upgrade masih standar, masih polosan. Oke, untuk semua helmet lover, mari kita nikmati upgrade yang akan kita perlihatkan. Pertama-tama visornya kita buka dulu segelnya. Berikut kita lakukan proses pemasangan stiker set. Oke guys, mari kita ikuti. We'll be right back.
guys, pemasangan stiker sudah kita lakukan dan sudah terpasang dengan sangat sempurna di posisinya masing-masing. Karena proses pemasangan stiker ini nggak perlu lama guys, asal kita tahu di mana penempatan stikernya. Prosesnya berkelanjutan. Berikut kita datang tear off ya guys, untuk anti goes di stiker lainnya. Ini sangat-sangat penting sekali. Ini stiker kita dari goresan dan memasukkan debu-debu halus. Ditambah kalau helm ini crash atau jatuh masih terlindungi dengan adanya tear off. Begitu ya guys. Nah, ya guys, tear off sudah terpasang dengan sempurna. Nah, dan helm KYT Pendeta Iannone ini bisa dibilang sudah full upgrade dan hasilnya sangat sempurna dan mantap jos. Inilah dia guys, hasil upgrade KYT Pendeta Iannone dengan spek Pfizer dan cross spoiler GTR 3D dan mesin Iannone. Ini dengan bahan PC ya guys, bukan acrylic. Oke guys, selamat berjumpa lagi di video-video berikutnya.